Oke, satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Bersiap, kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Bersiap. Siap. Olahraga apa yang hanya dilakukan oleh 2 orang? Oke, di Rika. Badminton. Badminton di mana-mana. Oke. Badminton. Atau bulu tangkis. Bersiap. Survei membuktikan adalah ada nggak sih? Ada nggak ya? Ada nggak? Ada bulu tangkis. Nomor 2. Farel, kalau mau main nih harus jawab nomor 1. Siap. Olahraga apa yang hanya dilakukan oleh 2 orang? Tenis. Tenis. Survei membuktikan. Ada dong. Ada nggak? Ada nggak sih? Tenis. Tenis ada. Tapi nomor 4. Nomor 2-nya lebih bagus, Rika. Mau main atau lempar? Yakin, ini harus pakai strategi. Kalau main, kalau bisa harus sampai sapu bersih. Pakai strategi. Sapu bersih. Kalau tidak bisa diambil poinnya. Kalau yakin main, kalau tidak yakin lempar. Oke, putuskan. Rika bersama dengan Noni Drill Team, main atau lempar? Oke, lempar. Lempar, yakin lempar? Lempar. Lempar bersama dengan Barisan Sudah Kedua. Wow, dilempar. Berarti perempuan-perempuan itu, aduh laki-laki gak akan bisa. Aduh, paling dari 5 jawab 4, satu lagi mereka jawab, mereka yang dapat poin gitu ya? Iya. Oke, siap. Ini triple poin ya. Baru 2 saja sudah dapat 102 poin. Barja, manfaatkan kesempatan ini. Olahraga apa yang hanya dilakukan oleh 2 orang? Catur. Catur. Oh. Catur. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak sih? Ada enggak? Ada enggak? Wow. Nomor 1. Mantap, terima kasih. 2 lagi. Aduh. Aduh, siap. Dua lagi. Di antara nomor 3 dan nomor 5 itu ada kata kejutan. Waduh, manis. Berarti ada 3 juta. Oke? Okay? Okay. Jangan berbicara mengenai sapu bersih dulu deh. Kita fokus di 3 juta. Temukan nomor 3 atau nomor 5. Fadil, selain catur, bulu tangkis, tenis, olahraga apa lagi yang hanya dilakukan oleh 2 orang? Tenis meja. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak sih? Ada enggak? Ada. Yuk, ayo. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Belum ada tetot. Raihan, penonton tadi sudah teriak sebetulnya. Sapu bersih! Sapu bersih! Sapu bersih! Sapu bersih! Ada 2 juta rupiah. Sapu bersih! Siap. Sapu bersih! 2 juta rupiah, Raihan. Sapu bersih. Anjay. Selain 2 juta rupiah,
Kalian pun kalau bisa sapu bersih langsung lolos ke babak bonus. Ternyata tadi geng cewek Noni Drill Team melempar karena mereka tidak ada ide untuk olahraga apa saja. Mungkin seperti itu. Iya. Tadi sampaikan gitu ya. Sama-sama, Fadil. Fadil. Meremehkan cowok mereka. Oh iya. Cowok makan, olahraga. Olahraga. Tapi tidak tahu dengan Rehan. Rehan, satu lagi. Olahraga apa yang hanya dilakukan oleh dua orang? Bela diri. Bela diri. Iya. Kalau misal sendiri mah ngapain? Iya. Tapi ada bela diri yang seni. Iya. Tapi bela diri yang tarung. Ada tarung. Dan ini juga harus diluruskan. Kayak tenis meja, tenis, bulu tangkis. Ada juga yang ganda. Iya. Nah. Ya. Oke? Benar. Tapi kebanyakan adalah hanya dua orang saja. Okay. Bela diri. Ya. Apakah bela diri ada cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang? Ada dong. Mungkin benar, tapi ada di survei atau enggak? Ya, betul. Wah, sekali. Betul sekali. Betul. Survei membuktikan. Guys, jangan diskusi. Dan juga tim Noni jangan diskusi juga. Bela diri, tidak ada. Mungkin ada, tapi tidak ada di survei. Atau mungkin kurang spesifik, mungkin bisa jadi. Hafid, olahraga apa yang hanya dilakukan oleh dua orang? Silat. Survei membuktikan. Ada nggak? Oh, bahaya loh ini. Satu lagi loh. Farel bersiap. Yang lain jangan diskusi. Farel jangan lihat kemana-mana. Oke? Oke. Noni Drill yang boleh diskusi. Wow. Temukan satu. Siap ya. Arel. Look at me. Bandung. Kamu lihat kemana ya? Enggak, lihat ke sini. Satu jawaban lagi, menentukan. Olahraga apa yang hanya dilakukan oleh dua orang? Pingpong. Ping. Pingpong, mau tau dong, aduh, aku lupa pingpong itu olahraga apa ya? Olahraga apa pingpong? Pingpong itu olahraga apa sih? Langsung aja, survei membuktikan. Oke, ayo Noni Real. Ternyata kalian strateginya bagus. Saatnya curi poin. Oke, sip, good. Strategi yang bagus, ternyata betul. Tim cowok bersang Surya Tirta Yasa tidak bisa sapu bersih. Satu lagi belum terbuka. Nah, strateginya benar untuk diambil oleh kalian, tapi bisa atau enggak? Insya Allah bisa. Kalau bisa benar-benar mantap. Kalau enggak bisa ya udah tetap mereka jadi pemenang. Ya. Oke. Salma, olahraga apa yang hanya dilakukan oleh dua orang? Tinju. Oke. Rika, olahraga apa yang hanya dilakukan oleh dua orang? Tinju. Tia, olahraga apa yang hanya dilakukan oleh dua orang? Tinju. Kok sama? Dira, olahraga apa yang hanya dilakukan oleh dua orang? Taekwondo. Taekwondo. Aulia. Yang menentukan Aulia nih. Cowok-cowok. Meremehkan cowok. Meremehkan cewek.
Yeay. Kalau benar. Insya Allah benar. Kalau salah ya remeh. Aulia, ada dua jawaban nih. Tinju dijawab 3 orang. Taekwondo 1 orang. Aulia boleh ambil salah satu jawabannya. Tinju ataupun taekwondo. Taekwondo. Atau Aulia punya jawaban sendiri juga boleh. Siap ya? Untuk menentukan. Kalian mencuri nilai dan lolos ke babak berikutnya, itu babak bonus. Atau nilainya tidak berhasil dicuri dan membiarkan laki-laki itu yang akan masuk babak bonus. Aulia, siap, fokus. Selain catur, bulu tangkis, tenis dan juga tenis meja, olahraga apa yang hanya dilakukan oleh 2 orang? Tinju. Kalau tinju ada, nilai 216 diambil kalian. Dan kalian lolos ke babak berikutnya. Amin. Tapi, jika jawabannya tidak ada, 216 untuk barisan Surya Tirtayasa yang sudah menjawab 4 pertanyaan dari 5 yang kita berikan. Siapapun yang lebih besar, dia yang lolos ke babak berikutnya ya. Ya. Tinju. Tinju. Survei membuktikan. Apa geng cewek? Atau geng cowok? Yang masuk ke babak bonus. Tinju. Ada atau tidak? Pertama tinju siapa itu? Semuanya. Kenapa tiba-tiba kepikir tinju? Terus ini. Tadi saya sendiri aja. Unboxing gitu. Oh, taekwondo. Enggak, kan. Sepeda. Oh iya, iya. Biar ada variasi. Untung aja. Untung dilempar. Mau nanya. Kalau kalian main, kira-kira kalian sabu bertiga? Insya Allah. Insya Allah enggak. Bisa dong, bisa dong. Oke deh kalau gitu. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.